kawan ini cuma tinggal sedikit saja yang belum diaspal. Nah, selanjutnya jalannya sudah jalan aspal. Bagaimana kita lihat berikut ini? Jadi kalau kita lihat suasana, nah ini tanam rumput, ya, luar biasa. Atau bukan rumput, tanam apa? Ada padi juga, ya. Jadi memang Kalimantan ini sangat luar biasa. Kita lihat seluas mata memandang ini adalah areal persawahan. Nah, ini di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kiri. Nah, luar biasa. Jadi memang Kapuas ini merupakan lumbung padi dari Kalimantan Tengah, salah satu lumbung padi Kalimantan Tengah. Saya kurang hafal di sini masuk kawasan desa mana. Tapi ini masih masuk daerah Kecamatan Tamban Cangkur. Memang daerah ini adalah daerah transmigrasi. Di daerah transmigrasi di Kabupaten Kapuas ini ada di Tamban Luar, Tamban Baru, Tamban Catur. Kalau di Pulang Pisau itu
ada di Pangkung dan Maliko. Ini kita lihat luar biasa. Itulah sebabnya ketika kemarin di musim kemarau, daerah ini diingatkan untuk tidak membakar sisa panen sehingga tidak menambah jumlah asap. Jalan ini sebelumnya sangat kecil, dan sebelumnya jalan ini sangat, bukan sangat ya, masih tanah pengerasan. Nah, sekarang jalan ini sudah diaspal. Dulu dari Kapuas ke Handil Sekawan itu carry ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk menempuhnya. Nah, kalau sekarang perjalanan bisa dipersingkat. Mudah-mudahan keberadaan jalan ini turut membantu perekonomian masyarakat sehingga mereka lebih mudah lagi memasarkan hasil pertaniannya. Dan mudah-mudahan jalan ini tidak digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar yang akan merusak jalan ini. Masyarakat di sini, kalau dulu kendaraan utama mereka adalah kelotok. Nah,
kendaraan ini diganti dengan kendaraan roda 2 dan juga diganti dengan mobil. Kita akan melewati dua buah jembatan. Nah, ini puskesmasnya berada di sini, di dalam. Sementara kecamatannya sangat jauh posisinya dari puskesmas. Jembatan kedua yang saya sebutkan tadi. Jadi kita melintasi dua buah anjir. Sekarang kita sudah masuk ke desa Tamban Luar. Wilayah ini bukan lagi bagian dari Kecamatan Tamban Catur.